Dan perlu kita ketahui bahwasanya hari akhir, hari kiamat ini tidak ada yang mengetahui terjadinya kecuali Allah SWT. Allah khususkan ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat ini hanya kepada Allah. Selain Allah tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan seorang Rasul sekalipun, bahkan seorang Rasul yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril, malaikat yang paling dekat dengan Allah, Allah tidak beritahukan ilmu ini kepada beliau berdua. Allah SWT mengatakan, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu, yaitu orang-orang kafir bertanya kepadamu, wahai Muhammad, ya, kapan terjadinya hari kiamat? Kan Nabi SAW mengatakan akan ada hari kiamat, akan ada hari kebangkitan. Mereka mengatakan kapan terjadinya? Menantang beliau SAW. Ya, kapan terjadinya hari kiamat tadi? Maka beliau mengatakan, ya Allah menyuruh beliau untuk mengatakan, Qul innama ilmuha inda Rabbi. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat adalah inda Rabbi, ada di sisi Allah saja. La yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak menampakkan, memberitahukan kapan terjadinya hari kiamat, tidak mengetahuinya kecuali Dia saja. Ini menunjukkan bahwasanya terjadinya hari kiamat ini adalah kekhususan bagi Allah. Kalau ada orang meskipun dia mengaku Islam, ya, mengaku bahwasanya dia mengetahui terjadinya hari kiamat kapan? Tahun, ya, tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Pernah enggak kejadian seperti itu? Iya. Antum yakin seyakin-yakinnya bahwasanya ini adalah dusta. Ya, jangan sampai terbetik dalam hati kita, jangan-jangan benar tanggal 9 bulan 9 tahun 99 terjadi kiamat. Jangan. Antum yakin 100% itu dusta. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah SWT.